Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Yes, jadi hari ini, per hari ini dari Dekal 8000 punya sebuah segmen baru, yakni pengenalan produk ya. Jadi produk pertama yang akan kita ulas ya, yakni sebuah pengaman motor ya, produk dari Ren Garage. Nah, produk ini nanti akan langsung dijelaskan sama ownernya langsung ya, Om Randy dari Ren Garage. Nah, seperti apa nanti produknya, bagaimana cara penggunaannya, instalasi seperti apa, kelebihan seperti apa, nanti akan dijelaskan langsung sama ownernya. Oke, siap. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Randy dari Ren's Garage. Kali ini pada kesempatan yang bahagia ini saya akan memperkenalkan sebuah alat baru, yaitu pengaman motor yang menggunakan sistem sentuh. Bagaimana alatnya? Oke. Jadi keunggulannya alat ini kompatibel untuk di seluruh body. Jadi cara kerja alat ini sensornya. Sensor ini bisa ditempelkan di balik body mana aja yang ketebalannya bisa sampai 1 cm. Jadi, ketika sensor ini ditempel di sini di balik body, misalkan di sini ya. Anda harus menyentuh sini, Om, untuk menyalakan motor ini. Sensor ini jika ditempelkan di balik body mana aja bisa depan, belakang, dan tengah sesuai kemauan owner motor itu. Misalkan saya taruh di tangki ya. Orang lain enggak tahu dan tidak bisa mengaktifkan atau menyalakan motor ini. Gitu keunggulan alat ini. Terus yang untuk perkabelan ini nggak begitu ribet sih. Ada 3 kabel di atas untuk ini kabel apa on off. Ini belakangnya dan ini bel. Dan ini kabel untuk sensornya dan ini ground. Udah, itu aja kabelnya, simple. Dan berikut nanti saya akan tunjukkan cara pemasangan di motor. Oh ya, jadi untuk alat ini udah pernah dipasang di Matic, banyak kok. Kalau Matic sport juga lumayan lah, kalau motor sport pakai alat ini, karena kalau dilihat orang-orang kan nggak ada untuk di Bali, khususnya kita on kunci motor nggak bisa nyala, harus di touch dulu, itu kan nggak ada kalau di Bali. Bisa langsung nanti saya taruh di link deskripsi WhatsApp atau tersedia di berbagai toko yang saya taruh di deskripsi, nanti bisa. Ada ini, jadi kita ada harga promo cuma Rp150.000 aja udah bisa mendapatkan alat ini. Dan tentunya simple, pemasangan simple semuanya. Saya jamin garansi 1 tahun. Ketika Om membeli alat ini, udah terdapat yang tentunya box dan buku petunjuk pemasangan, harus kemana, kabelnya warna apa aja, itu sudah tersedia di buku petunjuknya Om. Nah, Om, jadi di sini kita tambahin 2 kabel, yang ini bisa diaktifkan di saklar universal mana aja. Ketika saklar ini dipencet, ini ada arusnya terhubung, jadi alat ini nggak berfungsi sama sekali. Oke, langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara pemasangannya alat ini di motor R25 ya. Oke Om, jadi ini kabelnya yang untuk ke atas ke jalur kontak. Ini kabelnya sudah saya buka. Ada yang 4 kabel ini untuk Yamaha R25. Dan kita memotong hanya 1 kabel yang warna coklat ini. Semua Yamaha itu kabelnya yang dipotong hanya warna coklat. 1 kabel ini aja. Oke, di alat ini yang kabel merah itu untuk kabel ini yang menuju atas kontak. Kabel biru untuk yang menuju bawah. Dan hijau ini sebenarnya untuk bel, langsung ke bel. Dan ketika om-om menghidupkan kontak, bel itu akan berbunyi sebelum sensor ini disentuh. Dan ini ada kabel ground di sini. Kabel on off saya akan putus ini
karena saya yakin alat ini akan berfungsi terus, dan ini saya jamin waterproof karena di dalam ini sini nih udah dicor dengan resin, jadi air nggak bakal masuk. Dan saya akan menggunting kabel bel karena saya kurang suka aja sih, tapi yang lain boleh kalau mau masang. Saya gunting kabel bel dan saya gunting kabel on off. Jadi pemasangannya di sini yang merah ke atas ke jalur yang ke atas, oke. Yang biru ke jalur yang bawah, dan ini ke ground apapun itu, yang penting ground. Dan sensor bisa diletakkan dimanapun, di body manapun. Itu dia tadi ya pengenalan produk dari TouchMe ya, saklar sentuh ya. Jadi bukan ini ya, bukan sidik jari ya, tapi saklar sentuh yang universal untuk ke semua motor. Bisa ditaruh di mana saja asalkan bodi tidak lebih dari 1 cm ya. Dan asiknya juga ternyata ini dia punya plan B kalau misalkan saklar sentuh tersebut tidak berfungsi. Jadi aman. Kadang-kadang kan ada tuh saklar pengaman begitu error ya harus terpaksa bongkar deck, nah, kan lucu jadinya kan. Ternyata ada plan B-nya. Oke, itu keren banget. Jadi kalau mau order nanti silakan cek di link deskripsi di bawah. Ya, nanti modal lewat WA bisa. Di ini ada enggak? Di apa namanya? Marketplace? Ada. Ada. Oke, marketplace Facebook juga semua ada. Facebook ada, ya. Oke, saya rasa demikian saja dulu. Terima kasih, Om. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi ya di video-video pengenalan produk lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di-subscribe channel saya DK8000. Kita akan ketemu lagi nanti. Bye-bye.